Halo, selamat sore teman-teman, sahabatku semua, dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu ya teman-teman. Hari ini aku akan ngisi napak rio ya teman-teman untuk mobil. Ini kebetulan mobilnya Xenia. Oke, langsung aja ikuti cara aku mengerjakannya ya teman-teman. Dimanapun kalian berada, salam sukses selalu dari aku ya buat kalian semua. Oke, dan ini untuk alat-alat dan bahan-bahannya ya teman-teman. Dan ini mobil yang akan kita tambah freonnya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk mobil kita perlu alatnya seperti ini ya teman-teman. Levelnya, kalau mobil untuk tahun lama dia biasanya sudah dibuat ya teman-teman. Kalau mobil-mobil terbaru atau keluaran tahun-tahun agak mudahan ya teman-teman, kita perlu ini untuk menyambungkan freonnya ya teman-teman. Oke, kita cari si low nya ya teman-teman, low compressor nya seperti window. Pasang ini bebas ya teman-teman. Gunakan freon kita nyalakan AC dulu. Kepriannya P30 PSI ya teman-teman, kurang sedikit. Ini 20, ini di atas timnya ini 30 ya teman-teman. Kita isinya ini dulu saja. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau bisa RPM gas motor mobilnya di 2000 ya teman-teman, karena ini tidak ada yang saya suruh minjak, jadi saya biasakan seperti ini saja ya. Oke, ini untuk alat-alat untuk freon yang saya miliki ya teman-teman. Oke, ini untuk PSI-nya di 20, ini 30 ya. Kurang lebih sedikit bisa kita tambahkan ya teman-teman, kita bentuk dulu. Oke, sekarang kita coba masuk ya teman-teman. Dingin.
Kalau kurang dari 30 PSI bisa kita tambahkan lagi ya teman-teman. Jangan lebih dari 30 PSI ya teman-teman. Biar kompresor mobilnya tidak cepat aus atau rusak ya teman-teman, atau jebol. Oke, ini sudah cukup ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sudah mentok di 30 PSI ya teman-teman. Oke ya teman-teman, demikian sedikit cara tambah freon untuk mobil ya teman-teman. Mobil Xenia di belakang, mobil Xenia seperti di belakang ini ya teman-teman. Ini untuk ruangannya sudah dingin ya teman-teman. Oke, untuk jobnya hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Salam sukses dan bahagia selalu ya teman-teman. Buat kalian semua, selamat siang, dadah, bye-bye.